Kita coach Kasar tadi, pelatih dari PSM Jogja, dan kita semua kecewa lah, bukan saya aja, mungkin dari pemain, dari supporter pasti kecewa. Kita memang menang jumlah juga, tapi kita akan mau mencetak gol, ritmenya nggak diturunkan, kita akan geber terus. Nah ini kecolongan menit akhir dengan set piece lagi, dengan lemparan ke dalam. Sebetulnya saya juga udah teriak-teriak, untuk saya tahu Arif itu istilahnya kan pernah di Dewa juga, lemparan dia jauh, saya udah teriak-teriak untuk ini, tapi ya itulah sepak bola, 2 menit bisa merubah ke ini, kedudukan. Pertama dari pemain, saya minta maaf soal apa, tentang hasil pada sore hari ini. Semuanya ingin menang, tapi kecolongan menit akhir. Kedepannya, pertandingan selanjutnya bisa mendapatkan 3 poin buat PSIM.